sama Om Roni Firmansyah. Jadi Om Roni ini yang ikut pameran manusia dan kontemplasi, bisa dijelaskan Om Roni? Ya, jadi pameran ini memang mengambil tema manusia dan kontemplasi. Sebenarnya secara gampang aja kontemplasi itu perenungan. Jadi mulai kita ada sampai akhir hayat pasti kita melakukan perenungan-perenungan dalam jalan kehidupan ini. Itulah yang ingin ditampilkan di dalam pameran fotografi kali ini, bahwa perenungan itu bisa menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang tidak terduga dalam bidang fotografi. Tadi melihat fotonya Om Roni banyak mengambil temanya dibuat yang ini apa kategori hitam putih ya? Ya, jadi memang kebetulan saja ini sebenarnya, karena memang ada tahapan kurasi. Dari beberapa foto yang saya ingin tampilkan, ternyata yang lolos kebetulan ini mungkin hanya yang hitam putih, yang terdiri dari beberapa genre sebenarnya. Ada yang, tapi lebih kuat di saya itu human interest. Jadi ya. Tadi kayaknya lihat ada yang kabut-kabut loh. Tadi di mana itu tempatnya? Itu di Kawah Ijen. Kawah Ijen ya? Ya, saya ingin menangkap profesi penambang belerang. Ketika mengangkut itu, mungkin kita melihatnya hebat atau bagaimana ya. Sehingga saya kata judul, mata memandang, pundak memikul. Karena kadang-kadang susah atau bahagia seseorang itu tidak bisa hanya dilihat dari mata. Karena mereka sendiri yang bisa merasakan. Kadang-kadang kita merasa kasihan sama orang lain, tapi sebenarnya mereka bahagia dengan pekerjaannya seperti itu. Itu yang ingin saya tangkap dari foto yang di Kawah Ijen tadi. Luar biasa Om Roni. Oke, terima kasih banyak, sukses untuk kedepannya Om Roni. Terima kasih dukungannya. Selamat malam. Ya, saat ini saya bersama seorang teman fotografi yang disegani namanya Om Purwanto Ras. Nah, ini Om Purwanto ini pendapat mengenai manusia dan kontemplasi apa sih maksudnya pada pameran seperti ini? Manusia dan kontemplasi adalah salah satu. Manusia sendiri sebenarnya mempunyai buah gagasan, mempunyai angan-angan, mempunyai sesuatu yang kadang bisa direnungkan, sesuatu cita-cita atau sesuatu kehidupan yang sebelumnya tidak dirasakan, tetapi ternyata pada suatu saat dia dapat menemukan jati dirinya ataupun bisa mengenali lingkungannya, dan terakhir adalah mengenali alam dan ketuhanan. Terus apa nih yang bisa dijelaskan dari karya dari Om Pur nih? Ini karya ya biasa ya, karya saya natural, dan jadi apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di lingkungan kita, itu untuk yang bahwa kita kadang-kadang melupakan sesuatu di sekitar kita, dan ternyata kalau kita memakai dalam posisi yang secara kontemplatif bisa menimbulkan hal yang baru, pandangan baru, atau mungkin bisa makna baru. Ini bang, ada orang main skateboard. Ini street, foto street ya. Yeah. Foto street yang sebetulnya sudah biasa bagi saya. ini lebih kepada multi cerita ya. Jadi pemirsa boleh mengartikan apa saja. Saya hanya merekam sebuah aktivitas kehidupan. Salah satu sudut Surabaya, terutama di taman ini, di taman BMI kalau nggak salah, itu ya. Saya pertama adalah melihat-lihat sekitar, merasakan suasana sekitar, dan saat posisi ini saya pertama adalah suka dengan paduan antara warna ini ya, warna kuning dengan warna biru, terus ada sedikit bayang-bayang, ada sinar dari sini. Ya, tidak
cerita, cerita ya, tapi terserah Anda yang terserah permisa jadi. Oke, Umpur. Yang sana gimana yang ada Ini saya ambil dari di daerah saya di Sidoarjo di pinggir desa Pulangan. Suatu di saat itu ada acara ya pawai desa. Di antara itu saya tertarik dengan apa macam-macam kontestan. Terus pada akhirnya saya melihat ini adalah sebuah dokumentasi yang saat ini mungkin memang di setiap pawai-pawai desa mungkin ada yang nyeleneh ataupun ada yang lucu-lucuan ya. Saya mendekati mereka, saya tertarik dengan ini topeng ini, makan kerupuk. Topeng ini berbicara dengan rekan-rekannya tapi makanannya ini dilepas disisikan di ini. Nah, saya menariknya kan bahwa ini bisa memberi apa cerita yang macam-macam, bahwa ya bisa lucu, ya bisa ini, ya rusuh, ya gimana, karena memang lucu sih. Ya itu ada kepala monyet di tegang. Dan bentuk orangnya juga dia memakai apa baluri ya. Iya. Baluri warna hitam. Ya seperti biasa ya, street fotografi kan tidak langsung memperlihatkan sosok aja ya. Bisa ambil separuh kepalanya sama menyalakan di topengnya. Oke, begitu saja. Terima kasih.